Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu pagi hari, ya sekitar hampir jam 4:30 atau jam 5 ya ini, tadi saya lupa. Tadi malam tuh saya bangun jam 3 mau berangkat, hujannya masih belum terang sampai sekarang. Dan ini tuh hujannya dari tadi malam jam berapa ya, jam mulai duhur tuh, mulai maghrib kalau nggak salah itu mulai duhur kawan-kawan, sampai sekarang ini mungkin ludahnya udah banjir bandang ya. Dan ini tadi tuh, aduh, ternyata gendangnya pecah, kamar saya juga keterocohan. Aduh, ini semua terwocoh semua ini gendangnya. Ini bukan akhirnya dibenahi ya, karena rembes rata-rata. Ini sing pecah gendangnya. Pecah sitok kae. Lah ya. Kucing. Pecah jadi dua, jadinya yang enggak pernah terocoh tuh di sini. Bagian yang sini. Tuh sampai kayak gitu. Saking deresnya kan, kawan. Terus kamar saya juga terocoh saking deresnya. Waduh. Terus semalaman pula. Ini kucingnya sampai bingung. Dari tadi teriak-teriak terus karena lantainya tuh basah. Miung. Miung. Lawang kaline suarane jan banjir gebandang ya. Wes to meng, meng lek buka-buka. Ini kucingnya bingung karena dari tadi malam tuh enggak mau turun dari sini. Ya turun-turun mungkin hanya milih-milih. Jan gresik, Pak. Terus banget. Ngapa kamar kue terocoh ya. Ya tadi kamare Mas Montri enggak pernah. Enggak pernah terocoh. Rembes terus dagingnya ini netes. Lah, ya, tapi kan mau enggak pernah kalau enggak bener-bener dures. Bukan gedangnya bukan yang nomor satu ya. Kalau yang nomor satu enggak bisa terocoh. Udah lah. Ya pokoknya terocoh lek. Apa jenenge? Enggak terocoh gendeng anu lho. Gendeng anu aluminium lho. Kayak enggak terocoh. Dari sini kan tuh kalinya tuh ya enggak terlalu jauh sampai kedengeran suara yang dures. Ya jauh lah. Banjir bandang. Jauh lho kok kene kian. Kan 10 menit piye ya iso punjul. Iya lah dalane medane kaya ngono kok. Dan ini tadi tuh akhirnya enggak jadi jualan kan, kon. Tahunya masih, terongnya masih. Ih, enggak sedeng iku kasih. Wah. Rupuknya masih banyak juga. Sama sih doang kecomok pira. Nah, coba kono. Karena dari maghrib hujannya sampai sekarang gak reda. Wes tak jelas nih. Sampai situ kecam kopi pora. Iya, sito. Lah kok gluduk malahan. Ya terangnya ya, ini jenis timbreng. Timbreng bisa 3 sampai 4 hari gak terang. Jaketku keterocan lah. Enggak tau. Lagi nyapa kayaknya iso banjir ya. Sing di sing terocoh. Oh, biasanya kini yura terocoh, malah terocoh. Waduh, karena di sini tuh banyak peralatan elektronik. Lah kok moro-moro terocoh sing kene. Sing ndi iki? Wah. Tiba-tiba kok semua terocoh. Ini coba lihat kondisi dapur aja kan kon. Kayak apa? Wah. Kene pawon aja diomong. Sampai kayak gini kan kon. Karena gentengnya melorot kabeh. Wah, lah ternyata gentengnya melorot. Banyak yang melorot ini. Kok benang ya sakit terus ini rai. Ya apa kok bisa melorot ya? Ya wong gresik terang ini kayak pinuh. Wah, tapi peteng ya ram, pawonnya. Masih karena masih terlalu pagi ini kan kawan. Ini dilanjut lagi nanti siang aja. Nah kalau ini siang apa nih? Gendangnya itu. Iya. Kok nyapoi so kayak gini ki. Aduh. Lu ngunyum malian. Nah kalau ini sing dur kini barang nyapoi ki. Sing kini ki. Waduh ki. Aduh. Dorot lah sudah semua. Wah, ini tadi malam tuh hujannya bener-bener deres. Nah itu sampai melorot tuh kan kelihatan tuh. Ya apa, lo gendeng gak bisa biayaan melorot barang. Waduh. Siapa yang ngecomet dan? Ini dilanjut lagi nanti siang. Gampang ya? Mosok yo rampan. Ini kita apa nih? Se. Kompor mau sarap melu-melu, tidak akan ngerek nih. Yo an, hamas salah. Lah kok ngene kene kok iso. Entak jane gas e. Ora iso. Lah iki ketampon terus iki. Duh. Wah, ini tadi tuh sudah
saya jeda videonya hampir 1 jam kan ya. Tapi hujannya malah tambah deras dan tuh geluduknya malah menggelegar. Wah. Sampai kayak gitu. Banjir bandang, semua pada cocok. Dan kambingnya tuh, kambingnya Mbak Arin semalaman cuman berdiri aja karena di apa itu namanya, di kandang tuh kalau hujannya terlalu deras, wih tambah parah trotohnya. Kasihan juga sebenarnya ya. Wedangnya pas adem deh. Ini kucingnya udah bosan bengak teriak-teriak nih. Wah, wih bantalku mau ceblok ini apa? Terus kena terus sih, mau ceblok mah. Dapatnya apa tuh tutupi malahan? Beliau kemulku telus kabe malahan. Orang mau kare. Sampai sarung-sarung saya, aduh. Gulingnya. Parah. Pokoknya hujan ini janda sudah ini. Ini tadi tuh saya baru aja buka-buka Facebook dan banyak yang banjir. Ini mungkin Ludo juga banjir ya. Orang mungkin. Iki terlalu dulu mesti banjir. Karena kalau mana banjir andane koyo ngene lek tur YouTube. Lah iya kayak bu. Ya iki deres lho lek ora deres ngono ae. Deres kuat. Jan bener-bener deres banget. Lah kuwi kok pake iki. HP mu panai lho, Dek. HP mu panai. Wes adem mbak. Wedangnya kok apa? Wedang oh ya. Kopi, heeh. Kopinya aja sampai dingin. Udah nungguin sampai berapa jam ya? Mungkin sekitar hampir 1 jam mungkin ya. Setengah. Apa setengah? Setengah jam. Di break setengah jam bukannya terang malah derasnya tambah. Waduh. Parah. Dan ini kan dagangan saya yang masih belum dimasukkan ke apa? Obrok. Ini jagungnya iki elek, Dek iki. Ini jagung kapan iki? Ini jagung diingi iki. Wong udan-udan jangan bobor sido jebeber pisan. Ini terongnya juga masih belum dimasukkan sama timunnya. Ini timun isi 3, ini kemarin jualnya 2.000. Terong nanti makan pakai telur. Oh ya kan kawan, ternyata ini saya baru menemukan fakta kemarin ya. Apa itu namanya terong apa? Pondoh. Terong pondoh. Kalau buat lalap ternyata masih enakan terong lalap yang kecil-kecil. Terong jenenge terong lalap. Jadi ini aku tuh lalap. Ya mungkin ya mungkin. Oh ya kan ini gimana ya? Ini terus ih, trocoh semua, bocor semua. Ya lo sapa ya? Ya lo sapa nih Pak Jemine ae. Nanti tak manggil Mbak. Iya lah serang toh. Nanti manggil suaminya Mbak Arin lagi biar dibenahin lagi. Sebenarnya kemarin tuh kenapa ada yang apa? Sing ngomongin trocoh toh. Kenapa Mbak Arin emosi? Karena kemarin tuh yang benahin suaminya Mbak Arin, jadi yang merasa tersinggung tuh bukan saya tapi Mbak Arin. Karena gimana ya? Pak Jemi. Jadi saya mohon maaf banget atas konten yang kemarin tuh. Saya itu loh sebenarnya kayak harusnya itu yang marah tuh saya. Karena yang diejek, katakanlah yang diolah-olah tuh kan saya, yang di ini saya. Tapi yang marah Mbak Arin sama Yuni tuh. Aku enggak marah, aku cuma menjelaskan. Aku enggak marah, enggak emosi. Cuma Mbak tapi Mbak Arin jangan bener-bener emosi. Halo, bojone dhewe wis menak. Ya karena rumah dia enggak tahu ya. Setiap hujan terus terangnya ya mesti ngene iki. Bukannya enggak yeah. Diperbaiki, diperbaiki pun. Nanti, bukan, nanti. Enggak, ini nanti aja. Ya enggak ini nanti kita perbaiki kalau kita udah ya insya Allah. Kalau sudah punya banyak rezeki, terus terus ya moga-moga. Oh kemarin tuh ada yang tanya, ini nanti pertanyaannya saya jawab di sini aja kan ya. Rumah siapa yang saya tempati? Ini sebenarnya rumah kakeknya Yuni. Orang tuanya, mamanya,
orang tak jelasnya. Rumah kakeknya Yuni dan kakek neneknya Yuni itu udah nggak ada, dan anaknya itu ada 6 atau? Loro, telu, papat, mamu. Jadi rumah ini punya 6 orang dan saya di sini hanya numpang terus ya sambil lumpuk-lumpuk nanti kalau ya semoga sajalah menurut Pak. Insyaallah moga-moga bisa buat sendiri. Kalau enggak bisa buat sendiri ya kalau sendiri ya buat sendiri. Kan sedikit demi sedikit nabung dulu, sisihkan seperti itu. Ya moga-moga saja nanti pada akhirnya bisa terbeli. Tapi ya moga-moga aja kan ya, karena gimana ya, rezeki orang itu nggak ada yang tahu, dan rezeki itu udah ada takarannya sendiri. Terus ya pokoknya kita hanya berusaha dan berdoa seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin ya, kayak kita sih ceritanya kan mau jualan, kalau belum rezekinya udah nggak terang-terang masih jodoh. Ya saya nggak mau lah, yang kemarin-kemarin tuh yang diinginkan aku jadi deal sedino. Semalaman tuh saya masih merasa dingin loh. Coba lihat kan kita hari. Lihat apa itu namanya, rong dino toh. Ini masih, tapi indah banget yang di sana, gak kelihatan tuh ada pembatasnya kayaknya ya, pembatas kabut. Lebih tomat atau hijau punya apa dibuat di dingin? Wah, tomatnya masih. Kemarin saya cuci baju telur nggak garing, dan pada akhirnya sekarang bisa nanti nggak tahu mau di PP di mana ya. Ini flash saya itu masih nyala. Biasanya lah pas ini di indung ini biasanya itu pas apa namanya? Apa? Astagfirullah. Lah jagungnya sih. Jagungnya sih ngecipir sak mono kok piye lo. Kurang uy rong kemas jadi kok isi pangas semono. Dingin. Jadi ini lah mung mes. Ini lali ras dibokne ngambil ini karena oh iya. Kemarin tuh lekas baru aja mau makan ya. Di sana posisinya di sana baru aja mau makan. Ternyata hujan. Terus setelah itu terang loh kan teh, tapi enggak hujan deras ya, cuman gerimis aja. Terus setelah itu jam sekitar jam 6-an baru deres. Apa? Kalinya itu di sini kan ya. Nah, itu ada lengkean yang di situ tuh udah kali. Terus kalau yang sana di belakang rumahnya depan rumah Matum tuh ada rumah lah, belakang rumah yang sana itu ada kali juga. Dan suaranya itu gembleger dari sini. Cuman kalau di HP mungkin enggak kedengeran ya, karena banjir. Ya yang kedengeran mungkin hanya geluduknya aja. Tuh suaranya. Wih, enak banget suasananya. Ini orang-orang itu enak nilai tidur nih. Ya karena enggak terocoh, cuma teman kita yang terocoh mungkin. Ini memang barang terocoh nih. Terutama ini, Mbak. Tapi kan pas kamar enggak terocoh aman. Pak Parto ngomong Mbak Parini ngomong lah udah terocoh kabeh nih. Oh ya kawan-kawan nih, mohon maaf videonya tak akhir sampai di sini aja dulu, karena ya nggak ada gimana ya, saya mau nggak mau bahas yang aneh-aneh ya, ini hanya membahas kehidupan keseharian saya kalau ya kondisinya seperti ini, bisa jualan atau enggak, terus gimana ya ya waktu masak atau apa ya, pokoknya keseharian saya lah. Sama deh bre. Jadi mohon maaf videonya tak akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Konto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki kita melancar selalu, dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.